ancorando sto culo, guarda. Ma che facciamo lo culo? Halo. Sir. Guys, ketemu lagi dengan gua Arun. Di konten kali ini gua nge-review mie ayam. Memang di beberapa konten gua ini selalu ada mie ayam dan mie ayam karena gua juga salah satu pencinta mie ayam. Di mie ayam ini gua ada di Jalan Taman Semanan Indah. Gua suka mie ayam ini karena Patokannya apa? Mas murah nih harganya ini. Patokan tempatnya apa? Dia ada di dekat Bangga Namun, depan Bangga Namun. Dekat stasiun Rawabuaya. Itu salah satu nih, 10.000 pakai pangsit, dapat tuan juga nih. Cuma 10.000 doang harganya. Kita kasih ini dulu. Ngiler kan, ngiler. Kita kasih ini yang banyak tuh, lagi sampai level 6 ini ya. Kita cobain mie ayam mah. Bagaimana kerasa mie ayamnya? Ya, cobain. Rasanya enak. Seger siang-siang. Sama pangsit harga 10.000 itu justru termasuk murah ya. Geri tuh main kesini. Ya kan. Gue suka pedes soalnya. Oh. Kira-kira gue amat. Ada yang perlu sama dicek ya. Saya ingin digurusin dulu. Kita coba pangsitnya lagi ya. Banyak banget itu. Siap. Oke deh. Terima kasih. Udah bikin kalian ngiler belum nih? Enak banget kan? Rekomendasi banget mie ayam di dekat stasiun Rawabuaya. Mie ayamnya murah. Oh.
nasinya gue makan mie ayam Wonogiri. Alhamdulillah udah habis. Untuk konten selanjutnya bisa direkomendasiin ya di komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share. Ayamnya mantap.